Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom pengen di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 24243. Kita bikin jualan yang semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Jadi buat para subscriber Si Bay Otokar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment, prosesnya cepat. Jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja. Ya, ini Pak Rejatnya. Oke. Okay. Nah, teman-teman YouTube, kita ada pendatang baru ya. Kita ada Toyota, Toyota Avanza nih. Warnanya warna hitam. Dia sudah facelift 2019, transmisinya manual. Ini tipenya tipe E ya. Tipe E dengan tipe G nggak banyak bedanya dia. Ini yang sudah facelift ya. Nah, ini lampunya bening, lampunya matanya sipit, box lampnya. Untuk pajak di bulan 3 di tahun 2023, pajaknya di awal tahun di 2023. Ini warna hitam belum baru kita dapat, belum kita poles ya. Ban depannya masih tebal, ban belakang kurang lebih 85% ban sudah diganti ya, depan belakang dia tipe E. Tapi cakep mobilnya. Warnanya warna hitam nih. Tinggal dipasangin aksesoris lagi nanti. Cakep handle pintu. Untuk spoiler belakang dia jadi perbedaan dengan G, dia di spoiler belakang ini belum ada spoilernya. Ini tipe E. Untuk CC sama, interiornya sama, kurang lebih dalamannya semua. Lampunya. Keamanannya dia ada dua titik sensor di belakang, ini sensor parkir. Nah, di belakang kiri dan kanan ya. Top chair dah mobilnya. Kita cek di bagian belakangnya. Untuk plafonnya bersih ya, plafonnya. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga ini sudah terpasang sarung joknya warna hitam kombinasi ada coklat ya. Ada garis coklat di tengah. Plafonnya bersih, kisi-kisi AC-nya bersih. Jadi bangku ketiga ini bisa kita lipat ke depan. Toyota Avanza facelift tipe E 2019 ya. 2019. Mobil bukan bekas benturan, bekas tabrakan, bekas insiden, bekas banjir, kita nggak bakal ambil dah mobilnya. Jadi silakan dicek sepuasnya. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya Si Bay Otokar, yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang. Jadi yang mau jual mobil, yang mau tukar tambah silakan merapat. Wilayah Kota Pontianak kita langsung pengecekan, cocok langsung kita ambil ya. Oke. Kita cek di bagian interiornya, Mas Bingo. Nah, ini belum ada spoiler aja ya. Ini kilometernya kurang lebih di angka 50 ribuan. Manual book. Head unit atau double din ya masih pakai seperti ini ya, yang tipe E nya. Kalau yang tipe G nya dia sudah Android. AC dia tetap digital sama. Nah, beda dengan E dia di, kalau yang G di sini sudah ada tombol ya, single. Ya ini yang E nggak ada ya. Transmisinya manual. Mobil sih luar biasa, top chair. Ini buka harga di 185 ya. Harganya 185 juta. Harga cash, harga nego. Jadi harganya 185, harga cash, harga nego.
Untuk kreditnya ini perkiraan simulasinya nanti di WhatsApp aja. Nanti kita hitungkan simulasi kreditnya. Ini kurang lebih DP-nya DP 50 aja, DP 50. Mungkin di bawah itu bisa. Yang penting serius aja, nanti kita hitungkan simulasi kreditnya. Tukar window semua nggak ada macet ya. Yang mau tukar tambah silakan merapat. Tukar tambah, yang mau jual putus, wilayah ataupun enak, kita langsung pengecekan dah. Mas Bingo, cek bangku keduanya Mas Bingo. Jadi kita masih banyak ya stok-stok yang di bawah 100 juta kita ada ya. Kita ada Honda Stream Matic 3 waris warna merah. Kita ada Toyota Agya ya. Agya tipenya tipe G manual 2014. Nah, kita ada Rush juga, Rush 2013 manual tipenya tipe G. Jadi buat pakai Natal atau liburan akhir tahun itu sangat cakep. Menjelang Imlek juga, nanti di bulan 2. Bulan 2 kan gak lama, nah itu Imlek. Bulan 3 kita, bulan 4 kita insya Allah kita memasuki bulan suci Ramadan. Oke, kita lihat-lihat dulu isi mesinnya seperti apa kondisinya. Nah, ini belum kita bersihkan aja. Nanti akan kita bersihkan ya. Kotor nih, kotor-kotor pemakaian. Yang penting mesinnya nggak rembes atau nggak bocor. Ini 2019 ya, facelift Toyota Avanza. Tipenya tipe E. Ini peredamnya masih ada, mengatasi panasnya mesin supaya mesin nggak berisik juga. Jadi mobil nggak ada bekas nabrak ya. Oke. Berapa menit Mas Bingo? 7. Oke, buat teman-teman YouTube. Nah, buruan mobil ini dipinang. Avanza facelift tipe E 2019 nih. Warnanya warna hitam. Jangan pakai lama. Mobil 3 baris, mobil idaman keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.